Rico masih punya stop pots. Dia enak banget kalau misalkan. Yes, bakal ketemu itu dia. Tapi di belakang juga udah dari Chen. Ada Rico. Juga ada Padang Matsu. Porabok. Udah buat World Ender langsung. Belakang udah dari Zico. Dan akhirnya Porabok harus kabur. Di belakang udah ada Mintri. Masih ada tag dari Chen. Tapi Chen udah mati duluan. So, mau gimana? Gak bisa apa-apa. Dan udah Rembuang. Dan udah ada Dreams juga yang masuk dengan Ultimate. White Wing masih punya Flash. Oh, Mintri? Mintri sendirian masih bisa kabur dengan Flash. Setelah membunuh Madam Matsu. Porabok ada TP juga dari Bravo. Menuju jalan White Wing dan Zone. Dan White Wing akhirnya harus mati. Dan Zone juga akan kena root dari Bravo. Masih punya Ultimate. Cuma mendelay kematiannya. Dan akan mati sebentar lagi oleh Minky. Kayaknya game-nya udah pretty much over sih. Ini stack-nya cukup dalam nih, Makov Kindred nih. Ada di Sufi jauh sih, bahaya banget. Dan gue yakin pastinya Yasa gak mau ngambil resiko sih. Iya, dia udah menit bareng juga. Kalau misalnya dia kaget, mereka bisa bareng. Oh iya, hati-hati Fong, langsung stand United karena Fong. Tapi Fong bentar lagi harus mati, tampaknya udah ada Ignite juga. Fong harus mundur, tampaknya udah ada ulti juga dari seorang Ziggs. King Sun, udah ada zone-nya juga tampaknya Lord Gov. Ada mulai dari berapa yang ternyata untuk Winers. Dan ya, Potato harus mati. Backfriend jadi target selanjutnya. Icao masih ada di form bagus banget dari Gok. Tampaknya Backfriend harus mati juga tampaknya oleh Yusa. Tersisa air liur di kan terus habis sama Yusa di sini. Yusa masih berhasil selamat.